Hey, welcome to Skydangle channel. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Semuanya, dan sekarang saya lagi melakukan pendakian yaitu di daerah Desa Sagara, yaitu di Tenjo Nagara ya, kampung Desa Tenjo Nagara Sagara, kampung Sagara di langsung Gunung Sagara di ketinggian 2132. Oke, dan sekarang saya mau lanjut lagi ke atas, dan sekarang udah siang, mungkin kita akan nyampe ke atasnya semuanya. Oke, sebelum kita berangkat, kita berdoa semoga kita beri kelancaran dan pulang dengan selamat juga. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sagara sukses. I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I failed, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this power. Tell me that I'd be the most utilized. I'll do what I want. Okay, kita udah mau mulai pendakian, yaitu di jam 14.00 atau jam 2 sore. Dan untuk hari ini cuacanya cukup bagus dan benar-benar cerah. Semoga aja kita perjalanan ke atas nyampe agak sore juga lah. Jadi biar nanti kita menemukan sunset. Dan kebetulan kita juga cuma ada 5 anggota ya. Pendakian itu ada 5 orang lah. Di belakang. Jadi semoga kita nyampe ke atas dan melihat dan bisa menikmati Gunung Sagara Garut. Di mana kah gunung? Undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Katakan peta. Iya, peta. Jadi ketika kita masuk ke Gunung Sagara, kita dikasih peta petunjuk untuk menuju ke puncak. Dan untuk air ya, persediaan air. Nanti terakhir di pos 1, kalau ke atasnya nggak ada. Katanya seperti itu. Udah apa? Oke, kali ini kita Explorer membawa pendaki yang benar-benar pertama kali naik gunung. Ini dia orangnya, semoga kuat ya. Bolang. Sakit bobok tupai. Itu bisa dimasak kalau dimasukin the bed. Semoga kuat ya sampai puncak, jangan gak minta pulang.
sampai pos 2 kayak. Saung kali ya, saung buat saung. Harta. Kirain tuh pos 1. Pemasakan. Sau gimana lain pos 1. Mana sirik dia? Oke, dan sebentar lagi kita nyampe ke pos 1. Jadi di sini benar-benar lumayan lah, tidak terlalu menanjak. Cukup landai, jadi banyak sekali bonus. Kita ini ada di pos 1. Dan katanya juga ini pengambilan air terakhir. Jadi kita mau ambil air di sini. Sekalian makan. Istirahat. Iya, si Atta biasa. Ini masih dipakainya ya. Si gunung asin aku. Setelah kita tadi istirahat dulu di pos 1, kita makan dulu dan lanjutkan perjalanan mulai pos 2. Dan sekarang mulai treknya agak menanjak dan kita tetap ayo semangat ya. Semangat. Masuk ke vegetasi hutan ini udah rapat dan tumbuh pohon-pohonan gede. Sok lanjut lah ya tuh. Asar gitu yuk. Dan akhirnya sampai juga di pos 2. Wah, perjalanan cukup melelahkan. Tetapi masih semangat karena ini bagus cuacanya sore hari. Sejenak kita istirahat lagi. Thank you.
sampai di pos 3 jam 16.37. Lumayan capek. Kita langsung lanjut lagi. Pokoknya ke pos 4 ayo. Ayo gaskeun pokoknya lah. Dan akhirnya kita nyampe di pos 4. Ih, belakang langitnya bagus. Ini bagus. Duh, di sini kita nyampe di pos 4. Di sini bisa nge-camp karena areanya juga luas. Juga sembarangan aja lah. Dan di map kita lihat barusan itu ke atas atau ke puncak itu 30 menitan lah. Tapi kita istirahat dulu di sini. Jam berapa ini teh? Aduh. Gak ada jam. Ada ini jam. Jam mati anjir. Cuma jam 19.30 berarti setengah 6 ya. Tadi kita perjalanan dari 17.30. Kita perjalanan jam 2 siang tadi sampai ke sini hampir berapa jam? Coba dihitung. 3 jam setengah. 3 jam setengah. Berarti 4 jam ya ke atas sampai ke puncak itu. Perjalanan dan kita juga ini perjalanan apa perjalanan santai lah, banyak sekali istirahat karena ya di sana juga kita bawa pendaki cilik. Mana pendaki cilik ya? Lah oke, barusan kita istirahat dulu sebentar dan kita langsung lanjut di atas karena rencana kita ngecamp langsung di puncaknya. Dan kita mau langsung lanjut ke atas, yuk. Pemasak handal. Oke, dan sekarang kita lagi masak. Jadi kita datang jam abis maghrib ya, pasalnya maghrib bas ke sini, tetapi suasana masih bagus. Dan sekarang udah bikin tenda, kemudian kita mau masak-masak, menghangatkan badan karena dari pagi kita belum makan ya. Itu lagi nunggu anjir harunya. Ini nunggu. Harunya sabar. Kita bikin suki dulu nih, paling enak makan suki karena hangat, juga wah sedap banget ini. Termahal. Termahal. Salatrinya. Gimana Anda? Gitu ya. Untuk nyeri. Tipu. Pokoknya mah. Tapi alhamdulillah nyampe. Dari ketinggian 2132 Gunung Sagara Seah
nyatakan sukses. Dan di sini benar-benar kita melihat view yang sangat bagus. Di belakang itu adalah Talaga Bodas, di mana di sini bisa dilihat dari ketinggian 2100 dan nih pegunungan yang benar-benar tinggi. Di sana juga bisa kelihatan Cikuray dan benar-benar indah pisan. Mantap ya. Pisan. Oke, mungkin sekian ngevlog saya di daerah Gunung Sagara. Saya ucapkan thank you banget yang udah nonton. Iya, tapi betul. Jangan lupa dukung dengan cara tetap di like sampai komen setelah di share-nya. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Ciao, bye. Thank you. Dia 10 nya puncak tiris kurang tuh kalau bisa tarik puncak tiris satu lah mahal ya mah oh enggak ini persipnya aku datangnya naik kereta aja persip tiri kerja kan dia ya kau ya oke ya abian kalau ya abian abian bukan nama bukan nama. Oke, jadi thank you banget yang udah nonton. Dan saya mungkin sekarang udah siang dan harus kembali pulang. Tapi jangan lupa dengan cara... Okay.